Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Supply dunia kotak timu saya dah on lah. Kami ada. Okey, saya dapati dia punya ada semut banyak lah ni. Ada semut banyak. Baru kita buka cover dulu kita tengok. Saya takut ada bangkai binatang dalam ni. Menyebabkan semut ni banyak. Sebab kat sini pun saya ada bau. Bau macam bangkai dalam ni. InsyaAllah tuan-tuan. Cuba check dia. Ikon yang pertama. Kita tengok ikon yang kedua. Yang ketiga. Saya dapati ada bangkai cicak kat sini. Lepas tu dia bau. Apa ada semut ni. Ya, saya dah turunkan rumah supply untuk indoor York 2.0. Okey, apa yang saya lihat ni semut dia banyak lah ni. Ini berpunca daripada cicak mati je ni. Okey, pun saya bersihkan menggunakan blower. Okey, tuan-tuan, saya dah selesai bersihkan semut tadi di bahagian dia punya buat tadi. Kali ni saya sambungkan untuk nak hidupkan ni. Okey, saya sambungkan incoming. Okey, incoming live, incoming neutral. Okey ke dia punya, okey dia punya relay kaki relay. Tu pergi ke relay ke compressor. Okay, terminal compressor. Okey, first kita tengok kat supply incoming. Okey, supply yang kami ada. Pergi ke, okey, dia masukkan dia punya ni. Dia punya button ni. Button ni pergi ke relay. Pergi ke relay. Okey, ada. So kita tengok kat kaki untuk outgoing ke compressor. Okey, ada. So sekarang ni kita tekan dia punya switch. Switch kat indoor. Hidup. Tadi masa sebelum saya buat ni, saya check tadi, siap orang tadi tak hidup. Disebabkan ni lah, gunungkan semut ni, memang ni. Saya ni re-clearkan semua. Mungkin ada gangguan lah, dia punya signal kat dia punya board. Untuk aktifkan dia punya ni lah. Pada sensor ni. Okey, kita on ke switch. Okey, dah hidup. Okey, lepas ni saya akan kemaskan lah kabel-kabel ni yang saya tanggalkan tadi. Alhamdulillah tuan-tuan, saya dah onkan switch. Sekarang ni blower ni bermusi dengan baik. Alhamdulillah. Berhasil lah selepas saya buangkan ni semut yang berkumpul di dalam dunia rumah bot ni, PCB bot, disebabkan ada ni bangkai cicak tadi dia berkumpul sini, disebabkan supply ni dia tak support dia punya pun sensor ni pun tadi dia tidak bunyi. Selepas saya bersihkan, saya on, dia nak lampu hijau ni, dia punya LED kuning ni dah dia punya lah. Telefon ni berfungsi dengan baik, buat rasa sejuk. Untuk besok sebenarnya saya datang ni untuk saya checkkan dahulu apa kerosakan, berapa jumlah ikon yang perlu saya senggarakan lah. Saya boleh buatkan apa yang patut sebelum pada hari esok saya akan serviskan untuk ikon yang saya baiki. Jadi saya akan sebut bahagian outdoor, saya dapati dia punya fan motor slow. Adakah sama ada dia punya bearing untuk fan motor ni problem ataupun kapasitor.
dari apa botu lah, sama ada gas kurang ataupun kelajuan motor fan slow. Ni pun dia berbunyi. Kalau macam ni saya rasa mungkin mungkin dia punya bearing motor blower ni dia punya bearing fan motor ni dah rosak. Dia jadi melekat. Dia jadi slow lah. Lepas tu dia berbunyi. Angin ni menyebabkan ni lah. Jadi dia punya beku. Pembekuan sama ada pressure gas kurang ataupun fan motor ni jadi slow. Jadi frost.